tour teman-teman dari Pekanbaru. Mereka baru menjalani tour sekitar 11 kota. Nama bandnya Petrus, ya kan? Kayak zaman-zaman dulu gitu Petrus. Orba. Nah, dia tour Raja Lela ini. Kayak salah satu band dari Pekanbaru yang ya mereka pegang scene di sana, terus mereka tour ke sini di Jawa kayak gitu. Terus yang bikin ini kemarin sebenarnya udah ngontak kolektif di Jogja cuman cancel. Akhirnya sama YK Booking dan Otak-Otak. Terus akhirnya ya udahlah. Sebenarnya venue awalnya bukan di sini. Tapi karena ada force major, ada tetangga yang meninggal, kita mau bikin di Koboi seru-seruan kayak di sawah gitu. Karena stone kan harus jatuh-jatuh gitu. Ternyata ada force major, jadi kita pindah ke DC. Kenapa Otak Kotor sama YK Booking mau ngefasilitasi teman-teman Petrus? Ya kita seperti biasanya gitu loh. Kita memang ini ya open buat band-band tour gitu loh. Harapannya sih kita juga bisa ketika kita pas tour teman-teman Jogja kita bisa diterima sama teman-teman yang pernah datang ke sini gitu loh. Karena kita emang berbasis apa ya kolektif organizer gitu. Ya Otak Kotor, ya YK Booking, dan di dalam YK Booking pun ada beberapa teman-teman kolektif dari banyak scene gitu yang mau garapin teman-teman yang tour atau yang pengen bikin acara gitu. Kita juga memfasilitasi kayak alat kita juga punya sendiri. Jadi jangan ragu aja kalau teman-teman gak punya duit gitu pengen bikin acara, kontak aja santai. Kami memang pengen turnya itu dari Sumatera Jawa dan Bali. Jadi setiap kota-kota besar itu kami udah ada linknya masing-masing kan, ada teman-teman masing-masing. Kenapa Jogja? Ya mungkin ya, karena sesuai jalurnya gitu ya, sesuai dengan jalurnya ya. Ya, dan mungkin kenapa Jogja ya, kayaknya ini jadi titik wajib untuk tour deh ya. Oh iya, ya, betul. Terus awal dari apa tadi? Ini tuh album ke berapa dalam artian album perdana dari Petrus atau dari Petrus? Ini album perdana karena kami baru 2017 tahun ya, akhir baru dibentuk dan langsung kami ngebut bikin album ini dan tour gitu sih. Apa itu dalam tur itu ada nggak sih cerita-ceritanya? Oh banyak. Tur itu kalau bagi aku pribadi ya, itu semua perasaan ada di sana. Senang, sedih, bahagia, marah juga ada di situ. Jadi kalau untuk band, tur itu atau situ aku aspek kita ya. Terus ketemu sama teman-teman yang baru itu jauh lebih menyenangkan. Sebenarnya kalau bagi aku sih, yang lebih penting itu emang ya ketemu teman-teman baru, kita mau jadi kayak itu yang paling penting. Memperbanyak relasi lagi. Kalau bisa diceritakan albumnya masih di apa sih, tentang apa aja gitu? Materi albumnya. Kebetulan kalau dari musik itu si Anson yang aku lirik. Kalau lirik sih masih tentang politik masa lalu, kita ngomongin tentang 8, ngomongin 65, dari itu semua. Dan kalau untuk musik? Ya, kalau musik mungkin banyak unsur ya, ada stoner, doom, ada black metal yang juga. Tapi kalau secara garis besar, kalau ditanya Petrus itu biarnya apa, ya secara garis besar kami bilangnya heavy metal. Heavy metal, ya. Terus harapan dari setelah keluarnya dari Raja Lela ini ya, bisa tur lagi, bisa tur lagi, ketemu teman-teman lagi ya. Jadi kayaknya kami tahun depan bakal bikin materi baru lagi, bisa jadi album lagi ya, dan tur lagi, bisa jadi lagi gitu. Ada nggak sih kayak target-target terus berapa tahun ada album? Kalau band itu kalau bisa produktif sih, jadi nggak mesti harus hitungan dalam satu tahun atau apa. Jadi kalau seandainya misalnya udah kelar album misalnya, kalau seandainya ada materi dan ada biaya, apa salahnya gitu? Langsung aja ya. Bahkan kalau sekarang kan banyak tuh strategi band-band baru, maksudnya strategi band-band yang sekarang kan udah ngeluarin 2% album. Mereka ngeluarin single, bahkan single itu dipaketin tuh sama sekalian video klipnya, sama merchandise-nya, gitu. Jadi nggak ada terpaku sama waktu ya. Berarti lebih fleksibel. Iya, fleksibel. Kalau pun udah ada ide langsung aja. Iya betul. Terus setelah ke Jogja ini, persisnya berapa kota? Kalau di Jogja kita DF dulu ya sehari ya.
jalan-jalan dulu. Sisa kalau kota sisa berapa kota ya? Kalau titiknya sih sisa sisa 8 titik lagi. Terbentuk dari bulan Juli ini. Bulan Juli sudah proses hampir satu semester. Menurut kita acara malam ini sih keren banget. Terus band-bandnya juga gila-gila. Terus selamat juga buat Petrus sudah buat album, udah tur ke Jogja. Selamat. Itu gitarisnya tadi kenapa sampai melorot-lorot? Saya di celana aku nggak ada anjingnya. Hashtag lovebird. Oh itu bukan gimmick berarti ya? Bukan gimmick itu emang natural bro. Karena hashtag. Tadi gimana? Pas melorot tadi. Utamanya malu tapi ya bodoh. Nah, akhirnya aja. Kalau yang lain gimana tadi? Kalau kita sih sangat mencintai burung Mas Inos. Aku cinta burung. Salam burung deh. Rilis kapan kan? Rilis harusnya Desember ini Mas. Kita akhir tahun bisa rilis di Spotify, Jux. Mudah-mudahan. Doakan ya. Sekali lagi. Apa sih? Apa ya bebas. Bebas. Pulang sayur. 2, 3.